Kita sebenarnya kita lah merupakan timur kita dan in football the star players cannot make a team. In PKNS we have team, not stars but big team. Era PMS ini nanti. Baiklah. Pemain kedua pasukan sekarang ini sudah pun melangkah masuk. Iaitu Selangor mencapai kemenangan pada malam ini. Binot untuk Selangor sekarang. Helmi Losey. Biarkan saja kepada Safiq. Binot sudah naik ke atas. Baik, Helmi Yosef mempunyai ruang di sebelah kanan. Cross ke dalam. Percubaan Bosco Balaban. Sempit, terlalu sempit. Ruang beliau tidak dapat membuat rembatan dengan kemas. Ya, sebenarnya pergerakan ini adalah pergerakan yang menarik yang dilakukan oleh Benot dan Helmi Yosef. Di mana satu antara silang sebelah kanan, di mana Helmi bagi saya satu bola antara yang baik. Half ground ball yang begitu. Bosco berada di sebelah tepi, membiarkan Safi Salih di tengah sekarang. Helmi Losef, Amri Yahya tidak offside, masih Amri. Ah, pengadil memberi bola. Selangor narrowly beating Lions 12-1-0. Both teams fate in the tournament will not. 40 minit pertama, kesalahan demi kesalahan dilakukan anak bawang Jamaah Tunggu menyebabkan banyak kehilangan bola sekaligus berkeluar untuk PKNS melancarkan serangan sekali arus. 30 minit pertama, gawang yang dikawal ini yang ditaji Gucci berkali-kali dengan Aziz Nasuhar dan Mikael Dosser memiliki peluang terbaik. Akhirnya gol yang dinanti PKNS dan hasil apabila Helmi Rosler merembak masuk itu bola bagaimanapun ditebus Helmi Losey apabila menjalankan gol jamaan pada minit ke-58. Ia pun
because we have team for that, and inshallah, God help us. Thank you.